Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan pecinta makanan Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi, yaitu melihat proses pembuatan kue jaring laba-laba seharga Rp2.000. Bagaimana proses pembuatannya? Untuk lebih jelas, ayo kita ikuti video selanjutnya. Pecinta makanan Nusantara, untuk membuat kue jaring laba-laba terdiri dari adonan, susu kental manis, dan mentega. Kemudian adonan tersebut dicetak. Caranya adalah sebagai berikut. Kue jaring laba-laba seharga Rp2.000 sudah matang dan sudah siap untuk disajikan. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam pecinta makanan Nusantara.